kita melepas liarkan Yaki ini adalah mempertahankan dan meningkatkan populasi Yaki itu sendiri. Yang kedua juga ini mendorong untuk habitat daripada Yaki ini bisa lebih terjaga dengan baik ya. Karena kita harapkan ke depan apabila habitat ini bisa terjaga dengan baik, otomatis satwa ataupun Yaki yang ada di dalamnya bisa terlindungi dan bisa lebih berkembang dengan baik. Selanjutnya populasinya juga akan meningkat. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga upaya pelepas liaran Yaki ini kita harapkan supaya stok yang ada di PPS nantinya sudah berkurang ya, atau sudah relatif minim, sehingga Yaki bisa hidup dan berkembang di habitatnya dengan baik. Saya kira itu ya yang paling penting untuk kita dalam rangka konservasi Yaki, di mana Yaki ini juga termasuk satwa yang dilindungi 25 spesies prioritas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.